Setia sepanjang hidup kami. Allah selalu baik sepanjang atas kami. Allah membimbing kami melewati kegelapan. Kami selalu berada dalam kebaikan. Sungguh kasih karunia Tuhan telah melimpah. Yang mulia Monsinyur Petrus Sudan, Uskup Agung Kupang, ya, mewakili Romulus Sujen di samping Sister Agnes. Para imam, Mother General yang juga telah meninggalkan tempat ini, Maria Maria Rosabelia Arcario RBM, harus segera kembali ke Bali dan ke Manila karena urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan para Sister RBM, biarawan-biarawati, orang tua, kakak adik, sanak keluarga, sahabat kenalan, penderma, pejabat pemerintah, rekan kerja awam, singkatnya hadirin sekalian. Pada tanggal 15 September 1998, Kongregasi RBM, Religious of the Virgin Mary, dan Gereja Katolik menerima pengikraran kaum kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan kami yang pertama kalinya di Gereja Santa Maria Assumpta ini dan di hadapan Yang Mulia Monsinyur Petrus Sudan. Jadi ini kejadian yang terulang kembali setelah 25 tahun. Kami 17 suster mengaturkan syukur dan terima kasih berlimpah bagi Yang Mulia Monsinyur Petrus Sudan, Uskup Agung Kupang, yang telah merayakan misa 25 tahun hidup rumiara, bagi para imam konselebran, Kongregasi RPM, Mother Maria Rosabelia Arcario RBM, dan Dewan, para formator dan semua suster RPM yang tanpa henti membina kami menjadi suster-suster yang mampu mendengarkan, mencintai, dan menghidupi nasihat-nasihat Injil melalui kaum-kaum hidup berkomunitas, misi, dan doa. Mother General, Mother Maria Rosabelia Arcario RBM and Council, thank you very much for your endless love and support for us as RBM in community and mission. It's really a blessing to have you here with us together with Sister Maria Teresita Asprin RBM, our Econom General, and Sister Maria Adi Valesera, the Novus Directus. Terima kasih berlimpah bagi Suster Maria Ignacia Marinci Balangan RPM sebagai penanggung jawab formasi lanjut yang telah mengatur dengan baik program pembaharuan kami selama kurang lebih satu bulan yang terjadi di rumah distrik dan juga di pusat spiritualitas Modern Ignatius Soe.
Terima kasih kelima juga bagi Suster Maria Angela Nenek Santiago RPM, Suster Maria Anisiako RPM, Suster Maria Lopez Peloso RPM, dan Suster Maria Agnes Watun RPM yang berdiri hingga program pembaruan kami boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih pula bagi Suster Maria Elizabeth Funan RPM dan komunitas RPM Distrik Wali Kota serta karyawan Kariwati yang berkorban melayani kami selama mulai dari kegiatan pembaharuan sampai dengan saat ini. Dan juga terima kasih bagi biarawan-biarawati yang hadir dan bersyukur bersama kami. Juga yang pasti terima kasih berlimpah bagi orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan dan menyerahkan kami pada panggilan hidup ini melalui kongregasi FM. Terima kasih pula bagi kakak adik, keluarga, sahabat, kenalan, para penderma dan semua undangan yang berkenan hadir. Terima kasih bagi para pejabat pemerintahan yang sempat hadir. Dan terima kasih pula kepada panitia Suster Maria Irensia Liliana Kenat RPM dan para suster RPM yang sudah bekerja keras hingga perayaan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih bagi para rekan kerja alam dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung perjalanan hidup kami. Tiada yang sempurna, demikian pun kami ber-17 tidak luput dari kelalaian dan kesalahan. Kami mohon maaf bila selama kebersamaan kita ada hal-hal yang kurang berkenan. 25 tahun Ibu Mbiar bukanlah akhir dari perjuangan perjalanan hidup ini, melainkan suatu permulaan yang menegarkan dan Kristus untuk menjadi saksi-saksi yang baik menuju Yesus bersama Bunda Maria dan Mother Ignatia de Espiritu Santo. Kami rangkumkan syukur dan terima kasih kami dalam sebuah persembahan lagu Goodness of God. Terima kasih. Kami persilakan kepada para suster Ignatius untuk naik ke panggung.
Mohon izin Bapak Uskup, mohon izin Romo Vincent, mohon izin Muder dari Filipina, mohon izin Ketua RVM Kupang, mohon izin para imam, hadirin yang saya muliakan. Saya dipilih untuk memandu, bukan untuk berkomentar. Tetapi ya baiklah, kita mulai saja supaya hemat waktu. Kalau kita perhatikan di meja itu ada dua macam kue, ya, ya ada yang katanya lokal, ya yang rupanya disebut ya mama-mama yang bikin, ya, mama-mama yang bikin tentu punya makna tersendiri. Ada satu kue yang rupanya kue yang go global, ya kue yang agak lain, tentu punya makna masing-masing. Tapi kedua kue ini tentu makna yang pertama adalah syukur. Ya syukur sudah 25 tahun hidup sebagai apa tadi harus dibilang ya putri-putri religius, ya FM, ya jadi menyatakan syukur. Tetapi tadi ketuanya, ketua tadi yang
ngomong tadi, dia bisik sama saya. Dia bilang, "Bapak Agus, bukan sudah sekolah syukuran ya, tetapi ada hal lainnya." Saya bilang, "Kenapa?" "Oh ya, kami mau bukan saja syukur 25 tahun, tapi kami juga mau sambil pancar itu." Katanya begitu. Mari kita tepuk tangan dulu untuk itu. Demikianlah. Jadi kalau yang lokal homemade, ya cake itu, ya rupanya di samping rasa syukur mereka juga mau berterima kepada orang tua mereka yang rata-rata hidup sederhana dari kampung. Mereka syukur itu, ya terima kasih dan sudah membesarkan mereka sejak kecil hidup dan bersedia untuk ke mereka hidup membiara, ya. Kemudian yang kedua tadi kue yang kedua itu yang modern kelihatannya, mereka juga mau berjanji kalau bukan saja 25 tahun. Tadi suster yang tadi awalnya sini katanya itu sebagai awal katanya. Ya berarti berarti masih ada 42 tahun ke depan gitu mereka tanya. Makanya mereka berani untuk potong kue, terutama kue yang modern ini. Mulai suka. Baik, sebelum sampai kita kepada kue ini, pemotongan kue, yang pertama kita panggil orang tua dulu ya. Tiup lilin dulu ya. Tiup lilin. Mari kita saksikan bersama. Saya tidak tahu apa ada nyanyi atau tidak ya. Ya. Berkenan. Menyanyi rame-rame sendiri baru tiup lilin. Ya. Tiup kuenya, makan sambil itu bagi kuenya, belum dipotong ya, bagi ya. Kuenya, kue juga, iya, mama besar sedikit, bagi kuenya, iya, ya diminta untuk perwakilan keluarga dari suster Mata dan suster tadi, mohon tampil ke depan, ya. Orang tuanya belum muncul. Mohon kesediaan Bapak dan Mama dari Suster Marta dan Suster Tati. Tati. Mari Pak, Bapak. Semua orang tua dari ke-16 suster dari salah satu di sini mewakili semua ya. Dan sekarang kita sama-sama menyaksikan ya suapan kepada wakil orang tua dari Marta dan dari suster. Ya,
tepuk tangan ya. Iya, oke. Ya. Iya, betul-betul mereka ini sangat mencintai orang tua mereka, ya, yang membesarkan mereka menjadi, ya. Oke, jadi dengan acara suap sudah selesai dan selesai pula acara pemotongan kue. Ya, terima kasih atas perhatian yang saya kemarin. Terima kasih Bapak Agus bersama istri. Terima kasih Mak. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk ke-17 jubilaris yang berbahagia.